Oke, friends, kita kembali ke kamar dulu buat ambil barang-barang dulu, friends. Kamarnya. Loh, benda mana kamarnya? Lagi siap-siap dulu, friends, sebelum kau kerjakan saya. Oke. Tuh ayah. Oke, friends, kita sudah siap. Saatnya kita pergi ke kerjakan saya. Aku bawa tas. Tas kenari. Oh, mantap. Oke. Okay. Nah, kalau yang gede, panas-panas itu, pak. Oke, okay, friends, kita pakai masker dulu. Kita belum tahu, friends, naik mobil atau jalan. Oh, ternyata naik mobil, friends. Kita masuk. Jadi aku sudah di hotel. Aku sudah mandi, friends. Tadi itu sampai hotel itu aku tidur-tiduran dulu, friends, karena capek. Habis tiduran aku mandi. Setelah mandi ini mau check out dari hotel, friends. Habis check out, aku dan keluargaku mau ke Bukit Sekipan, friends. Di situ terkenal banyak spot foto yang bagus, friends. Dan itu spot fotonya ada yang hantu-hantu, ada yang apa ya, ya banyak lah, friends. Nanti kita akan masuk goa hantu, friends. Ini kalian, aku akan, insya Allah aku akan berani masuk goa hantu, friends. Akan ya. Oke, friends, jadi aku sudah siap-siap. Bawa tas, semuanya sudah siap-siap. Hotel. Kita masih menunggu bunda dulu, friends. Oh, udah selesai. Ya udah, kita OTW turun. Oke, friends, kita OTW ke Bukit Sekipan. Oke, friends, kita sudah sampai. Kita pakai masker dulu. Langsung ada horok di sini, guys. Baru masuk sudah disuguhkan pemandangan.
Nih, ada patung. Patung borok. Ini juga. Ada makanan. Jalan-jalan dulu. Ini buat tempat foto-foto, friends. Buat tempat foto. Ini ada kolam. Pintu masuk kampung halo, mantap. So, nanti, oh ini masih hewan-hewan dulu, friends. Yang horok-horok masih nanti kok. Ini ada King Kong, bukan King Kong, apa ya, Raja Kera ya. Ada kuda, yuk. Ada minuman. Sekarang udah bagus ya, friends. Dulu pada saat aku kesini nggak seperti ini, friends. Masih jelek. Sekarang udah lumayan lah, lumayan bagus. Kalian tahu apa arti ini, friends? Arah gua hantu. Kesana, friends. Tapi kita nanti aja, friends, ke gua hantunya. Kemungkinan tidak, friends. Soalnya hujan, friends. Jalannya agak apa, gak ada hujan. Soalnya saya takut, friends. Jujur takut banget. Tapi ya demi konten gak apa-apa. Tapi nanti aja ya, friends. Kita jalan-jalan dulu. Ada restoran, food court, ada delman, sepeda. Ini bagus banget, friends, buat spot-spot foto. Memang ini tempatnya untuk spot foto, friends. Kita jalan lagi, jalan-jalan. Nih friends, nanti kita berdiri di belakangnya itu, guys. ada alien. Di situ, friends. Tempat horornya di situ, friends. Nanti kita ke situ, friends. Ini tempat buat makan. Apa? Ya nanti ini tempat buat makan. Ayo kita ke sana ya, Bu. Ini restoran, friends, tempat buat makan. Makan di situ ada water boom, friends. Ada water boom. Restoran lagi, ini tempat buat makannya lesehan. Di restorannya itu buat masaknya. Nah, kita kumpul lagi foto-foto, friends. Dalam situ banyak horok-horoknya. Bun, ayo masuk situ, Bun. Oke, kita mau masuk ke tempat horok-horok. Spot fotonya horok-horok. Ini, friends. Ini spot fotonya horok-horok. Ini patung-patungnya horok. Ini patungnya. Ini. Ini. Ini banyak, friends. Di dalam sini juga ada, friends. Ini, friends. Thank you.
bukan, yang sini Bunda aku friends. Horok lagi. Horok. Ini horok friends, horok. Menakutkan. Foto ini dari depan cantik, dari samping pro pun. Oke, kita coba lihat ya friends. Oh, friends ramai ya friends. Ada tangan, ada Dracula, ada hantu. Semua friends. Ini friends, horok lagi friends. Di sini efek suaranya dibikin horok-horok gitu friends. Ini menakutkan semua guys. Oke friends, jadi sudah selesai foto-fotonya. Oh my god, Bunda aku mau foto lagi di sini. Ini siapa ini? Giginya banyak. Ini tempatnya menurut aku recommended banget buat kalian yang suka foto-foto friends. Nah, di sini banyak tempat buat foto-foto gitu loh friends, banyak gitu friends, bagus-bagus. Itu juga ada wahana-wahana buat anak-anak gitu friends, banyak gitu friends. Foto, oh banyak kan friends, tempat buat fotonya tuh banyak, banyak. Oke, kita mau foto bawa kamu friends. Satu dua. Wes. Sudah friends. Ada friends sih tempatnya di Tawangmangu, namanya Bukit Sekipan ya friends. Bukit Sekipan Tawangmangu Jawa Tengah. Oke. Di situ friends kabutnya banyak banget friends. Tadi habis hujan friends. Ini grimis lagi. Dingin banget friends di sini friends. Dingin. House of Papua. Dingin banget friends di sini friends. Ingat ya friends, tempatnya recommended banget buat kalian yang suka foto-foto ya friends. Oke, okay, friends. Buat kereta nyirelnya karena warna biru merah ini. Sampai sana muter gitu friends. Oke, friends. Jadi kita sekarang mau foto-foto ke miniatur dunia. Oke, friends. Kita OTW ke miniatur dunia. Tuturutut. Ini yang horor-horor tadi, friends. La 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 la. Ini friends mau ke miniatur dunia. Di situ friends miniatur dunianya. Di situ friends. Siapa yang kaget hayu? Enggak kan, tadi cuma bercanda dikit-dikitan. Ini friends miniatur dunianya.
main ayunan bahasa Friends. Yuk kita naik jembatan kerajaan. Friends kerajaan. Aduh. Pleasure Friends. Itu ada kapal. Di atasnya juga ada foto-foto di dalam yang bolong-bolong ini loh Friends. Itu ada figurnya orang-orang penting dunia Friends, seperti Presiden Jokowi, Pak Jokowi, Presiden Bu Megawati dan lain-lainnya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Udah gerimis. Gerimis Friends. Dingin banget. Tuh Friends. Dingin banget. Friends gerimis. Gerimis. Oke, kita mau masuk kapal ini Friends. Nanti aku liatin yang di dalam bolong-bolong ini Friends. Jadi di sini tuh biar agar terlihat seperti kapal asli, di sini dikasih kolam Friends. Isinya berbagai ikan. Tapi enggak berbagai sih. Isinya ikan-ikan lah. Kayak ikan mas gitu Friends. Coba kita lihat itu Friends. Ikannya ngumpul. Tuh, ikannya. Tempat masuknya. Biasanya Titan In. Oke, kita masuk. Ini pintunya. Kita masuk. Iya kan Friends, ada figurnya. Ini siapa nih Friends? Ini figurnya Pak Soeharto Friends. Ini Pak B.J. Habibie, itu Bu Megawati, Pak Jokowi, ini Susilo Bambang, Pak Susilo Bambang. Ini Pak Jokowi Friends. Ah, gak kelihatan Friends. Itu Friends. Ini Friends kolamnya. Kok gak ada ikannya di sini? Oh, Friends, hujan. Di sini ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kita naik ya. Friends, tangganya Friends. Hujan. Di sini lagi hujan. Itu tempat buat main-mainnya. Yang biru ini, yang ungu ini aslinya kolam renang Friends, tapi nggak tahu jarang digunakan. Itu miniaturnya. Oh iya Friends, ini adalah Pak Abdurrahman Wahid. Yang tahu ini tokoh apa, komen di bawah ya Friends. Aku nggak tahu, kurang tahu, belum tahu. Oke Friends, ayo kita naik. Ini tangganya tinggi. Tinggi banget Friends. Menakutkan. Ternyata nggak pegangan Friends. Pegang HP.
Oke, friends. Jadi kita mau turun dari kapal ini. Karena hujannya sudah reda, friends. Kita nggak ke atas ya, friends. Soalnya di atas basah semua. Tadi sudah aku cek, friends. Oke. Kita turun. Oke, friends. Jadi ini waterboomnya. Ini waterboomnya, friends. Itu taman-tamannya. Oke. Oke, friends. Jadi ini wisata. Ini tempat terakhir kita, friends. Ini adalah Goa Hantu. Ini langsung tembusnya jalan keluar, friends. Oke. Untung ada temannya, friends. Oke. Friends. Ayah bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Oke, friends. Alhamdulillah dah selesai, friends. Alhamdulillah sudah selesai, friends. Alhamdulillah sudah selesai, friends. Alhamdulillah. Ini ya. Akhirnya sudah selesai, friends. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai, friends. Keluar itu bukan untuk mana? Enggak bisa bukan untuk keluar itu. Itu ya, stop. Oke, friends.
Jadi ini pintu keluarnya. Kita mau keluar dari Bukit Sekipan. Kita mau keluar dari Bukit Sekipan. Gimana ya, friends? Pintu keluarnya. Oh, itu pintu keluarnya. Sudah terlihat. Aduh. Kalian bisa, friends, kalau mau menguji nyali bisa main ke Bukit Sekipan ini, friends. Aku tadi cuma kaget cuma gara-gara suaranya tok, friends. Kalau kalian yang berani bisa silahkan masuk ke situ, friends. Oke. Untuk keluarnya di sini, friends. Untuk keluarnya. Ini ada souvenirnya, friends. Sebelum keluar. Oke. Ini dia, friends, souvenir-souvenirnya. Ada payung, lucu banget. Ini juga ada baju-baju, boneka, mainan, ada tanaman hias, tapi bukan tanaman asli ya, friends. Ada lukisan. Lukisannya dijual 1 juta, friends. Ya karena bagus ya, friends. Menurutku ini bagus banget, friends. Kayak real gitu loh, friends. Keren. Ini ada baju, celana, baju, baju, celana. Di sini ada mainan, ada gelang, bros, ada topi. Di situ ada mainan lagi. Ada banyak, friends, di sini, friends. Itu pintu keluarnya. Oke, ayah, ayo keluar. Kita mau keluar. Friends, ada pintu keluar. Oke, kita keluar. Oke, friends, di sini ada food court, tapi belum jualan, friends. Kita masih menunggu Kakong, Mbak Uti, adek. Setelah itu, ayah mana dek, bunda? Apa ya, friends, kita kesana dulu, friends, sama Mbak Uti dan Mbak Kakungku, friends. Ini food court. Food court. Berkabut, friends. Dingin banget, friend, di sini. Oke. Oke, friends. Alhamdulillah, jadi aku sudah sampai rumah. Oke, friends. Jadi itu tadi pengalaman berliburku ke Tawangmangu. Terima kasih sudah lihat videoku ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum. Dadah.